Oh, itu dia tuh, White Wolf-nya. Eh, kabur lagi dong. Halo guys, balik lagi di channel YouTube Koming, Koko Gaming. Kali ini kita akan bermain kembali game Bayonetta Origins Cereza and the Last Demon. Sebelum itu, sebelum kita bermain gamenya, saya pengen ucapin terima kasih banyak ya buat kalian yang selalu support channel YouTube ini. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sudah? Let's play! Oke. Dan kita sekarang sudah part yang kedua ya guys, dan pas banget nih ini kita di chapter kedua nih di sini. Oke, yuk. Jadi sebelum itu kita tuh sudah akhirnya sudah ketemu dengan monsternya itu, monster apa maksudnya, kayak guardiannya ya, guardian dari Cereza ini gitu loh. Atau ibaratnya maksudnya kayak lost demon-nya gitu loh guys ya. Nah, bagi kalian yang pengen pengen tahu apa part yang sebelumnya, nanti saya taruh di pojok kanan atas ya. Oke, di mana kita di untuk part yang ini kita baru sampai di situ tuh guys, yang ada tanda panah tuh. Siap. Ya ampun guys, ternyata cuma seperti itu. Aduh, Pak ini kurang menyimak nih ya. Sip, oke. Ya. Bentar guys, bentar. Oke. Hop. Guys, ternyata gini guys. Wajar lah ya, masih baru soalnya. Oke. Sip. Oke. Loh, terus? Lah? Oh, belum guys, tadi guys langsung saya lepas aja. Nah, berarti kalau masih proses apa spilling itu jangan dilepas ya ininya, apa ZL-nya itu guys. Nanti kalau dilepas ya kayak gitu, kita ngulang lagi jadinya. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, guys. Bentar. Sip, simpen. Apa nih? ここにもローズマリーが。Oh iya. Nih, Cisha. Saya nggak bisa lewat ya guys ya kalau ada Rosemary ya. Oke. In huge mode, Cisha can be tossed. Oke. Okay. L. Oke. Okay. Search high and low to find a new way forward. Oke. Okay. Nah, sebelum kita mulai bereksperimen, nah, oke, langsung deh. Ya.
Oke. Berarti selama ada Rosemary-nya itu apa? Gak bisa ya, nggak bisa apa? Gak bisa mode hak gitu, maksudnya si Cesarnya bentuk kayak boneka lagi gitu guys, gak bisa ya. Karena kan terhalang kan ada Rosemary-nya guys. Ya bentar, kalau kayak gini bisa gak ya? Oh ya gak bisa loh. Oke, bentar. Ada sesuatu di sini kah? Kita lihat dulu ya guys ya. Sebelum kita jalan lebih jauh. Ya, tadi ada apa ya di sini? Coba cek dulu deh guys ya. Oke, nggak ada apa-apa. Guys, bentar kita kesini dulu coba. Iseng dulu ya guys ya. Yang penting kita apa? Yang penting apa kalau saya main tuh pasti selalu explore dulu gitu loh. Oh, oh masih nggak bisa? Gak bisa kali? Serius? Terus gimana nih? Oh iya, oke. Kita kan bisa lewat ya, nggak masalah ya. Kenapa saya terpaku sama si Cesire-nya ya? Oke, kita lanjut. Oh, nah, kita dulu ada sepatu apa di sini. Bentar ya guys ya. Oh, pak, lihat situ. Oke. Jump. Sip. Terus, oke. Okay. Sip. Oke, kita ke sini. Karena selama kita masih megang Cesire-nya, nggak bisa lewat, guys. Tuh. Cesire-nya langsung kepental gitu. Gila. Lumayan mikir nih gamenya nih ya. Yes. Oke, hop. Ish, bentar. Sip. Nah, guys, kita keliling-keliling dulu seperti biasa. Yes. Sip. Apaan tuh, guys? Ya ampun, shit. Bentar. Guys, kita tangkap lagi. Kejar-kejar terus. Mantap. Pick one up to recover the spell cooldown gauge, allowing cast to. Oke, siap. Oh, ada ininya dong. Ajak. Wis, mantap. GG Cesire-nya mantap. Wow, wih, keren guys. Mantap nih. Gamenya bagus nih, bagus. Wah, apaan tuh, guys? Ya tahu, Ces. Maksudnya apa isinya? Iya. Saya juga penasaran apa isinya tuh. Oke, open L. Paket apa nih, guys? Item apa nih?
unbrand medicine in the bottle space like a petals. Oke, dia nih fungsinya untuk menaikkan vitality si Cerezanya ya guys ya. Oke, biasa kita keliling-keliling dulu, lihat-lihat dulu. Sambil mempelajari, wis ada apaan tuh? Apa tuh guys? Sini lah, baik dulu lah. Oh, ada rosemary lagi dong. Sip. Kaktus. Oke. Oke guys, kita kesini dulu bentar. Tapi gimana ini? Oh ya, bisa, bisa, yes. Hop. Yes, hajar. Mantap, mantap. Yes. Waduh. Bentar guys. Kita lihat dulu di sini nih ada apa aja nih. Oke, udah gak ada apa-apa. Kita ke bentar-bentar. Nah, ini dulu ya, kita liatin dulu. Lanjut ke bentar, ini bisa diserang nggak sih sebenarnya? Yes, hati-hati, hati-hati. Oke, nggak bisa ya guys ya. Kita kesini dulu, penasaran nih. Bentar, kita lihat dulu di sini ada apa. Oke, udah gak ada apa-apa ya. Oh iya. Terus, oke. Sip. Guys, kita ini dulu. Coba kita cek-cek dulu ya. Sip. Oke. Stop. Yes, berarti. Kenapa nih? Astaga, astaga. Serius, serius. Oh, alah. Oke, oke. Wah. Briefingnya kurang nih. Gak ada ini sama sekali dong. Gak ada pemberitahuan gitu loh, guys. Ampun. Ah, cuma ada berapa deh tuh. Saya bisa balik lagi nggak? Ya, udah nggak bisa dong, guys.
Masih ada yang tersisa tuh tadi dia di situ. That was not fun. Biasa kita jam lagi di sini. Ah, sayang tuh ya guys ya. Banyak yang bukan banyak sih, ada beberapa sih, cuman tetap aja kalau bisa dapetin semuanya kan lebih bagus ya. Gak bisa ngulang lagi, masalahnya itu loh. Kalau bisa mengulang mah nggak apa-apa, nggak bisa ngulang itu guys. Aduh. Oh, apa nih? What is that? あとには魔女がここで生活していたような跡が残されています。私より前にも森に入った魔女がいたってことかしら。いやいや。まあいいわ。おかげでゆっくりやすめそうね。じゃあ。お。いいものを見つけた。じゃあ、皆さん、ambil cari. Gak bener nih ceritanya nih guys. Oke, new sanctuary. Oke. Tar. Buat apa ya guys ya? Bisa ini kayak sih ngeracik ya, bisa ngeracik nih, bisa ngeracik healing tonic. Oke. Wow, let's try making. Oke. Coba deh kita bikin deh ya. Select how many you like to add. Oke, satu doang sih ya. Oke, begin. Coba kita lihat dulu. After adding compound, mix everything together. Oke. Oh, lucu. Ya ampun. Wah, interaktif banget ya guys game-nya nih. Lucu dong bisa gerakin itunya, ya ampun. Use item you made by holding. Oh, oke, okay. By holding plus ya. Sip, sip, sip. Coba kita lihat dulu itemnya. Wow. Nih, kayaknya sih ada 4 nih ya. 4 ramuan nih guys. Pertama kan kita dapat yang healing tonic. Sisanya yang 4-nya itu, 3-nya itu belum tahu ya. Tuh, kalau kalian bisa lihat tuh healing tonic sebelah kanannya kan ada 3 lagi tuh, 3 tabung tuh yang belum ketahuan itu apa aja. Berarti di sini ramonya kita bisa bikin 4 ramon ya, guys. Oke, bentar coba kita lihat dulu. Oke, belum bisa. Ya udahlah. Oke, sekarang save. Wah, kita timpa aja lah ya. Oke, lanjut. Lanjut. Bentar. Sebelum kita kasih, tadi ada apa tuh? Oh, ya ampun. Kayak itu ya, kayak rabbit ya, kelinci. Oh, apaan nih? Bentar, saya coba explore dulu ya guys ya. Coba telusurin dulu di daerah sini ada apa aja sih gitu loh. Bentar.
Sip. Ih, lucu banget ya ampun, guys. Rincinya lucu dong. Bentar nih, di bawah apa nih? Oh. Oke. Sip. Sip. Selama masih muncul, apa masih spellnya masih muncul, jangan dilepas ya guys ininya. Spellnya dia kalau dilepas nanti ngulang lagi dari awal tuh, guys. Kayak tadi tuh saya tuh. Ada satu momen saya kira udah, saya lepas, totonya saya mesti ngulang lagi deh. Kan jadi dua kali ya. Masih bisa mungkin tuh spellnya itu atau enggak yang kita biasa tahu ZL jangan dilepas tuh, guys. Ya. Soalnya kan lumayan tuh. Ngulang lagi. Oke, bentar. Ini apa nih? Coba kita keluarin ya. Oke. Ini bukan apa-apa, bentar. Apa tuh? Wow. Apa nih, guys? White Wolf nih, jangan-jangan. Ya kan, kalau part yang pertama itu kan si ada Pri itu yang bilang kita ke Avalon Forest, terus kita harus ketemu sama White Wolf. Wih, jangan-jangan yang ini nih, guys. White Wolf, kan bener kan? Okami no shinpiteki na tatazumai ni Celeste wa omowazu mitorete shimaimasu. Agak-agak skeptis ya di Ceresanya ya. Soalnya kayak dia belum pernah ngeliat wolf seperti ini gitu. Ya. Nah, kabur dong. Ya ampun. Oke. Mungkin semudah itu sih. Pasti ya begitu itu kayak prolognya dulu sih, perkenalan dulu ya. Perkenalan kalau di hutan ini benar-benar ada itu White Wolf-nya tuh, guys. Nah, iyalah, masa langsung jadi temen atau apa gitu loh. Lah temen, oke. Magic Coach, oke. Oke, sip. Enemy. Karakter, coba karakternya ada apa aja. Oke, Ceresa, Morgana. Oh, langsung nih. Coba kita lihat dengan Ceresa. Bentar ya, saya sambil lihat-lihat nih ininya. Oke, ini pengenalan karakternya nih, guys. Ada enemy-nya juga. Oh, baru OC doang ya. Bentar, sistem. Oke deh. Lanjut, itu nanti aja deh. Oke, berarti nih forestnya nih hidup nih, guys. Maksudnya hidup tuh apa? Maksudnya tuh kayak ada, ya pokoknya kayak hidup gitu deh, guys. Susah saya jelasin. Review controls, review. Itu maksudnya tuh dia bisa berubah-berubah gitu. Jump, oke. Ya udahlah, oke lah, bisa lah ya. Oh, ini masih ada yang belum buka nih. Using item hits mode, oke. Ya semua mah udahlah, mainin aja deh ya. Segitu suari raspberry tail. Oh, itu namanya folktales jam, guys. Oh, ternyata ada lagi nih, bentar di bawah nih.
Oh, banyak juga nih. Wah, Mandragora. Ini yang tadi nih yang kita dapat nih di campnya tadi. Stand itu oke. Udah. Oke, kita lanjut. Bentar. Seperti biasa kita explore dulu sebelum jalan. Saya biasa lumayan tuh guys, dapat apa? Akan mendekat. Biasa dapat dapat item apa aja gitu. Oh, ini yang tadi dong. Ya, ya coba-coba hancurin bisa nggak? Ya, oke, nggak bisa ya. Itu tadi tempat kita datang, pas lagi tempat kita pas lagi ada pohon itu, pohon yang hidup itu loh guys, nutupin jalan kita tuh. Nah, itu tuh tadi. Oke, kita ikutin aja deh alurnya. Sip, belajar. Sip. Itu dia tuh jejaknya tuh. Hancurin dulu ini. Kita dapat sesuatu kah dari situ? Cisa. Lucu dong. Warna biru pas saya sentuh langsung warna warna hijau, guys. Tuh. Oke, wih, dapat lagi dong item. Mantap. Oke, dia ke sini. Ada chest tuh guys. Wow. Sip. Oke. Dapat apa nih? Open. Oh, blast cocktails. Number potion is a turn less. Okay, used to create shockwave stunning on. You can. Oke. Setidaknya juga kita bisa bikin. Oh, itu berarti bentar bisa nggak nih? Oh, nggak bisa dong. Berarti kalau mau bikin ramuannya tuh harus tunggu itu guys, yang kayak ada bunga-bunga gitu yang kita bisa nge-save. Nah, di situ baru tuh mungkin ya, baru bisa kita ini ya, baru bisa ngeracik ya, atau ada ini, ada apa, atau nggak mesti itu, nggak mesti nunggu tempat save baru kita bisa ngeracik guys. Is oke. セレッサの目の前が急にぐにゃりと歪みました。めまいなんかではありません。妖精たちが仕掛けた悪い術でしょうか。尻込むセレッサですが、チェシャが消しかけます。どうした？
狼を追いかけるんじゃないのか。ボケツ。今行こうと思ってたのに。Just give me a second, okay? Give me a second. Dunia lain dong guys. Tetap bisa baik gak? Oh bisa. Oke oke. Coba kita panggil. Oh. Oh gak bisa gak bisa manggil sayurnya dong guys. Seressa wa iki ga tomarisou ni narimashita. Nani ka ni nomikomareta ka no you ni 突然気味の悪い光景に包まれたのです。エキよ、怖く泣かないんだから。Bisa tenggelam dong, ampun. Tadi ini apa nih? Kayaknya bisa diinjek nih, guys. Gak bisa dong. Yaudah. Wah, agak spooky nih guys di sini. Oke, bentar. Gak bisa langsung kita lewatin deh ya. Oh bisa nih, pikirnya nggak bisa guys. Oke. Nah guys, coba kita coba dulu bisa nggak? Lanjut. 突然セレッサの腕の魔導器が光り始めました。これは一体どうしたことでしょう。 Distortion clip.魔導器の光に照らされて、それまで見えなかったものがセレッサの目の前に浮かび上がりました。見えないものが見える。魔導器に力が。オッケー、bentar nih apa nih. Oke, gak bisa kita tangkap ya. Keren bisa loh. Yes, bentar. Disitu bisa gak ya? Oke. Ya bentar. Dihancurin bisa gak dihancurin? Oke, nggak bisa ya guys ya.
ke efek. Coba, oh ya ini dia. Oh, ini bisa nih pasti. Duh. Gak bisa dong. Tam tam tam. Berarti gimana cara ini ya nih? Kayaknya agak mencurigakan ya ini ya. Agak mencurigakan nih guys di sini. Sih bisa dispel sih sini sih. Kenapa nggak bisa ya di sini? Langsung aja kita kesini. Soko, nani ka aru? Yoku me o korashite miruto, nani mo nai kūkan ni hibi ware no yō na mono ga dekite imasu. Kore wa ittai nan de shou ka? 二人は顔を見合わせました。あの狼はこの先だ。チェシャはひびをかきむしりますが、自慢の魔力でこじ開けろですって。怪物が出てきたらどうするのよ。オッケー。おじけづくセレッサをチェシャは鼻で笑ってち。言い訳をしてるわけじゃないわ。Coba pakai magic. これくらい私だって魔導術で。Kita bisa dapat magic baru ya. Oke.目もくらむような光の先には見たこともない世界が広がっていました。dunia baru lagi nih guys, belum pernah lihat nih. Wih, mantap. Astaga. Oke. Iya, kayaknya sih udah bukan di Avalon Forest nih, guys. Kayaknya ada di multiverse lain. Oke. Okay. Ya bentar baca dulu. Fairy Illusion. Oh, Fairy Illusion. They can be found spread. Oke. Okay. Oke okay, ya, kita siap dulu ya. Ini baru nih bisa kita lihat nih. Bisa apa aja? Nggak bisa ya, guys ya. Soalnya yang ijonya itu cuma ada 8, sedangkan dia butuh 30. Dia emang nggak butuh yang merah nih. Gitu. Oke, belum bisa ya. Save. Timpa aja. Save. Coba. Keren ya guys ya. Ini belum pernah nih, belum pernah lihat yang kayak gini. Hop. Ya, tapi gimana bukanya nih guys? Kalau kayak gini nih. Oke, dipecahin ya. Baca sayurnya ya.
sini dulu. Oke, kita kesini deh tadi yang habis dipecahin kacanya nih. Sip. Oke, akan buka apa? Oh, buka yang sebelah situ. Oke. Sip. Coba lihat dulu di sini, mungkin aku buka. Oh, belum. Kira-kira kayak bikin jalan ya, guys. Tentunya enggak dong. Masih penasaran tuh guys yang ini nih, yang kayak gini-gini, yang bunga sama yang bintang tuh, buat apa ya sparnya itu? Apa nih, buset. Yes, dapat lagi karakter enemy yang baru. Nah, ini mah harus kita ikat dulu nih. Oh, bisa di counter ya serangannya ya. Harus pakai timing guys. Kalau pas lagi dia ngeluarin rudalnya baru kita serang tuh bisa tuh. Tapi nggak semua ini ya. Kan bener kan. Hajar terus. Sip. Terus. Sip, oke. Tambah dong guys. Sip. Buset. Pokoknya sebenernya ini nih guys. Ya ampun. Waduh, keder. Keder guys. Kenapa nih? Cepet. Yes. Sip. Mantap. Ada tiga tuh guys, berarti musuhnya tuh tadi tuh. Dikirain cuma satu doang. Mantap. Sip, balik lagi. Apaan tuh? Bisa kita tangkap nih. Yes. Ya ampun, pakai ini. Sip. Oke, masih ada satu lagi. Langsung kita ke sini. Di mana? Ya di sini. Bentar. Sip. Mirip game apa yang mesti main dua orang tuh guys?
Oh, mirip Unravel, guys. Iya. Game yang pertama kali saya main tuh. Iya, bisa berdua dia. Nggak bisa. Oke. Bentar. Tapi kalau ini satu orang bisa ngendaliin, guys. Kalau Unravel tuh mesti main dua orang. Itu bedanya. Ini kita bisa sendiri nih, kita jalanin. Itu. Oke. Guys, dapat lagi. Mantap. Oke. Kebuka. Lanjut. Apa nih? Ih, lucu. Wow. Tantar, guys. Kita open dulu. Ada apa nih? Oh, dapat satu lagi. Oh, belum. Mesti ngumpulin dong nih kayaknya nih. Sip. Wih. Wow. Keren nih, guys. Bagus tuh. Keren banget. Gak nyangka loh, bikin visualnya seperti sehebat ini loh. Story-nya bagus, bikin art-nya juga bagus nih. Story art-nya nih. Bentar, ini mungkin bentar. Sip. Apa nih, guys? Bayonetta sih lumayan menarik, guys, gamenya. Cuman saya belum pernah mainin yang Bayonetta, versi Bayonettanya ya. Jadi penasaran yang mau main Bayonettanya nih. Kita bisa diserang kan? Oke, mesti diserang ya berarti ya. Oke, kayaknya kita keluar dari ilusi perinya itu tuh, guys. Keren, mantap. Oh, ini nih dia nih yang kita ketemu di mimpi nih, guys. Yang kita disuruh ke Avalon Forest. You're by from iya betul sekali. Center Forest waiting. Help me power. Oh ya, White Wolf-nya kemana ya? Oh, jangan-jangan dia lagi nih, guys. Ya gak sih? Bisa jadi gak sih? Destroy four element cores, oke. Wah. Tapi ngapain ngancurin 4 element core ya, guys? Buat apa gitu ngancurin 4 itu, 4 element core? The first elemental core. Agak curiga sih sama tadi itu yang cowok itu ya, guys ya.
peri yang cowok itu loh. Kayaknya kita kayak dimanfaatin doang gak sih? Belum tahu lah ya, kita coba mainin dulu deh. どうやらひび割れの向こうの世界で大きな機械仕掛けを壊したことで幻覚で隠されていた道が現れたようです。 Okay. Working together, bentar guys. Kita baca dulu working together. Okay. Sip. Oh, itu dia tuh White Wolf-nya. Kabur lagi dong. Shiroi Ookami o mitsukemashita. Futari wa isoi de Ookami no new archive. Coba. Wee. Mysterious boy. Nanti deh kita baru baca. Oh, rosa apa nih? Oh, mamanya. Masa gitu banget ya, guys? Dark banget, kayak gelap banget gitu. Oke. Okay. Follow the wolf. Oke. Bentar. Bentar ya. Kita dulu petanya. Petanya itu Oke. Sebentar. Oke, bentar deh, kita kesini dulu deh. Bisa hancurin nggak? Nggak bisa dong. Oke. Kalau nggak bisa ya udah kita cari jalan lain ya guys ya. Ini ya nih jalan petunjuk jalannya. Oke, jangan dulu, kita coba kita kesini dulu deh guys. Kita coba kesini dulu. Ah, akan dapatkan sesuatu. Yes. Yeah, mantap. Pokoknya kalau main game apapun tuh kita exploring dulu ya guys ya. Exploring, setelah exploring pasti dapat sesuatu tuh. Kayak tadi tuh saya tuh dapat yang itu tuh, yang apa? Buat spell bunga itu tadi tuh. Bentar, ini apa nih? Bisa hancurin gak? Ada kayak sesuatu nih di sini. Bentar. Oh, apa lagi tuh? Tuh apa? Camp, tempat camp apa witch lagi tuh, guys, yang itu tuh. Yang merah-merah tuh. Remembrance. Okay, remembrance. Seressa no me no mae ni gensoutteki na kūkan ga arawaremashita. Oke. Bukimi na mori no oku ni konna basho ga aru nante. Seressa wa honno sukoshi dake akarui kimochi ni narimashita. Oke. Sip. Oke, lanjut. Ini apa lagi nih? Seressa no me no mae ni skip. Gensoutteki na kūkan ga arau. Sip.
Oke, lanjut. Oke. Enggak. Ini agak susah sih kalau kayak gini nih, guys. Kalau kita berada di depannya kayak benda-benda kayak gini nih. Karakter kita udah nggak kelihatan tuh sama sekali. Gitu. Oke. Coba coba dulu di sini bisa nggak naik ke atas? Oke, nggak bisa. Nah, tuh. Kalau kayak gini baru kelihatan. Kayak tadi nggak kelihatan tuh, guys. Tuh. Wow, apa nih jurnal? Someone has left journal entire. Oke. Entries. Oke, tunggu nanti. Wih, apaan tuh? Ada penasaran juga tuh kayak tuh apaan tuh tadi. Oke, okay. Nah, sebelum kita save, coba kita cek dulu apa nih. Oh, apa lagi nih? Oke, nggak bisa ke atas. Lumayan. Halo? Artis fantastic. Oke. Bentar, bentar. Bentar, ini dapat apa nih di sini nih? Oh, nggak dapat apa-apa ya? Kalian dapat item lagi. Sip. Pick up. Kita dapat jurnal lagi nih, guys. Guys. Oke. Okay. You are forbidden to enter the that forest here. Yeah, yeah, I know, but sometimes you got to do what you got to do. Besides, I already inside anyway. So no turning back now. I'm going to do what I'm come from. I suppose I may have lost thing little. Bentar guys, saya baca dulu ya. The first thing I realized that I started exploring was important. Oke, enggak lah. Cuma jurnal doang ya. Oke. Sip. Oh, apa nih? Nah, guys, ini penasaran nih apa nih? Best time, ah, best time. Maksudnya apa nih, guys? Udah best time, best time-nya. Mungkin ini kayak ininya kali, kayak dungeon-nya kali ya, guys. Kayak mini-mini challenge gitu nggak sih menurut kalian? Lihat di sini, lihat dulu. Challenge waktu maksudnya gitu loh. Ya udah, siap aja deh. Oke. Mantap.
Oke, guys. Seperti yang tadi kita yang kita bisa lihat untuk part yang kedua itu akhirnya kita bertemu dengan White Wolf. Tapi belum ketemu berpas-pasan sih. Tapi cuma baru ngeliat sekilas doang gitu. Terus akhirnya pas yang di dalam mimpi itu kita ketemu dengan kayak fairy gitu. Kita disuruh ke Avalon Forest terus ketemu sama Wolf. Wolf. Tadi White Wolf itu, guys. Dan ternyata sampai sekarang belum ketahuan yang namanya siapa. Tapi baru ketahuan Mysterious Boy doang. Dan yang saya bingung tuh kenapa dia nyuruh kita untuk menemukan 4 ya. 4 elemen core dan kita harus memusnahkannya. Itu masih tanda tanya sih ya. Oke, dan itu masih bikin penasaran sih. Mungkin untuk part-part yang berikutnya, kita mungkin bisa nemuin 4 elemen core ya. Yang belum tahu juga sih. Gitu loh. Oke, guys. Kita sudah dulu bermain game. Bayonetta Origins, Cereza, and the Lost Demon sampai di sini. Oke. Dan bagi kalian yang menonton sampai di sini, terima kasih banyak ya. Dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, play original, stay piracy, and always positive thinking. See you guys. Ciao.